Pemkab Jember menggelar upacara Hari Guru Nasional atau HGN dan Hari Ulang Tahun ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Bersama PGRI Kabupaten Jember, upacara tersebut dilangsungkan pada Jumat pagi 25 November 2022 di Stadion Noto Hadinegoro. Para peserta upacara mengisi tiga sisi tribun stadion, yaitu selatan, timur, dan utara. Sebelum upacara dilangsungkan, ada penampilan marching band para siswa di Jember. Dalam upacara HGN dan HUT PGRI itu, Bupati Jember Hendy Siswanto menjadi pemimpin upacara. Bupati Hendy terlihat mengenakan baju adat Madura. Peserta upacara di lapangan juga mengenakan baju adat dari berbagai daerah. Dalam agenda tersebut, Bupati Hendy membawakan pidato sambutan dari Mendikbudristek RI Nadiem Anwar Makarim. Lalu, usai upacara ada pembagian hadiah bagi guru dan siswa yang berprestasi. Bupati Hendy kemudian mengatakan inti sambutan dari Menteri Nadiem. Menurutnya, kini sudah saatnya perubahan untuk guru mewujudkan bersama merdeka mengajar. Maksud dari itu ialah agar anak didik bisa menunjukkan kreativitas. Kreativitas tersebut akan muncul apabila guru berani melakukan inovasi. Untuk itu pihaknya setuju dan akan berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk memberikan dukungan agar guru bisa melakukan inovasi. Hal tersebut sudah dilakukan di beberapa sekolah, seperti halnya guru akan mengajar di luar kelas dan mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari di dalam kelas. Hari ini sudah saatnya perubahan untuk guru-guru, perubahan apa yang diwujudkan untuk bersama-sama untuk merdeka mengajar. Di situ di merdeka mengajar tentunya ada inovasi. Harapannya bagaimana kita semuanya wajib berani berinovasi, guru-guru kita. Dengan cara merdeka mengajar, apa artinya itu? Di situ anak-anak kita dididik, mereka bisa menunjukkan kreativitasnya. Kreativitas itu akan muncul apabila guru-guru memulai dengan berani melakukan inovasi-inovasi. Itu adalah pesan yang terkandung maksud yang di dalam sambutan dari Bapak Menteri Pendidikan. Dan kami sangat-sangat setuju sekali, sangat-sangat memahami, dan kami akan terus bersama-sama berkolaborasi dengan para kepala sekolah kita untuk memberikan support dan dukungan, dorongan kepada guru-guru semua untuk melakukan inovasi-inovasi baru, untuk mereka bagaimana berinovasi melakukan merdeka mengajar. Merdeka mengajar bukan dalam arti harus di dalam kelas saja, tapi di ruang kelas pun juga itu harus dilakukan. Merdeka mengajar pun untuk lokasi-lokasi di luar kelas itu menjadi penting, agar anak kita bisa mengimplementasikan pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari saat di mana mereka belajar. Pada akhir acara, paduan suara PGRI Jember membawakan tiga lagu, yakni Mars PGRI, Himne Guru, dan Ojo Dibanding-Bandingke. Dalam penampilan paduan suara tersebut, Bupati Hendy bersama peserta lainnya ikut berjoget saat lagu Ojo Dibanding-Bandingke dinyanyikan. Tak hanya itu, 1000 guru TK se-Jember turut memeriahkan upacara tersebut. Mereka menari dengan koreografi yang rapi dan apik. Laporan Iqbal Alfardi, Tada Today TV, Jember.